Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya, pecinta hamster dimanapun berada? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan bagikan tips bagaimana cara memilih calon indukan ataupun mempersiapkan calon indukan hamster ya. Jadi seperti yang teman-teman lihat bahwa saya ini sudah menyiapkan 4 ember anakan hamster. Anakan hamster ini adalah keturunan yang kedua kalinya. Jadi untuk calon indukan bagusnya itu di keturunan kedua, ketiga ataupun keempat. Itu bagus untuk dijadikan calon indukan. Dari keempat ember ini adalah keturunan hamster dari indukan yang berbeda. Jadi tujuannya supaya nanti tidak bercampur dengan anak hamster yang lain, supaya tidak terjadinya perkawinan saudara. Ketika ada salah satu keturunan yang sama, misalnya satu keturunan yaitu dinamakanlah saudara, kemudian mereka kawin, apakah mereka akan menghasilkan keturunan yang banyak? Itu bisa saja teman-teman. Namun banyak sekali anaknya yang cacat ataupun yang dimakan oleh indukannya. Jadi saya menyiapkan metode seperti ini dari hasil pengalaman saya sendiri ya teman-teman. Jadi mengawinkan hamster itu baiknya seperti ini, yaitu kembali lagi ke teman-teman ya, mengawinkan secara random itu pun tidak jadi masalah. Tapi yang bagusnya seperti ini, menghindari perkawinan sesama saudaranya teman-teman. Untuk hamster jenis Campbell yang pandai merawat anaknya, itu warnanya itu seperti blue argente. Nah itu anaknya banyak, kemudian pertumbuhannya pun bagus ya, rata semuanya, besarnya sama, dan anaknya pun selamat hampir 90%. Ini yang warnanya seperti blue argente, khusus untuk jenis hamster Campbell. Kalau teman-teman ingin mengawinkan hamster ataupun menjodohkan hamster di usia 3 minggu, kalau untuk jenis Campbell, nah itu bisa saja ya teman-teman, karena dia nanti akan kawin tetap di usia 2 bulan, dia baru memasuki usia birahi. Jadi tidak ada masalah jika teman-teman ingin menjodohkan hamster di usia 3 minggu. Namun kekurangannya, jika teman-teman ingin menjodohkan hamster di usia 3 minggu, kadang ada kesalahan di membedakan jenis kelaminnya. Ini kan hampir gak kelihatan ya, mana jantan dan betinanya kalau masih di usia 3 minggu. Nah ini yang jantan, kita ambil yang dari panda, jenis panda. Nah yang betinanya saya akan carikan yang dari blue argente. Ini yang pandai merawat anaknya, yang seperti ini ya teman-teman, warnanya coklat. Ini bagus untuk calon indukan, warnanya bagus, beda lagi dengan yang warna hitam. Jadi yang bagusnya nanti kalau mau menjodohkan hamster Campbell di usia 1 bulan minimal, bagusnya 1 bulan setengah.
itu sudah kelihatan jantannya dari salah satu buah jakarnya yang sudah besar. Nah, itu ya, ketika misalnya dari salah satu ini banyaknya betina, nah itu bisa ya teman-teman, jika menyiapkannya lebih dari 2 ember itu bisa dicarikan jantannya yang dari ember yang lain. Karena pernah juga dari satu kultur ini banyaknya yang betina, jadi yang jantannya sedikit. Kalau untuk mendapatkan warna itu biasanya mengikuti indukan jantan. Jadi kalau misalnya mau banyak yang panda, ya teman-teman pilih jantannya yang panda. Kalau mau banyakannya misalnya yang warna abu, ya jantannya juga harus warna abu. Jadi kalau untuk jenis kempel ini, kalau untuk warna itu dipengaruhi dari indukan jantannya. Nah teman-teman bisa lihat ya, bahwa kalau keturunannya bagus tanpa ada perkawinan saudara, anaknya mulus rata, besarnya pun tidak ada yang kecil, semuanya bagus, enggak ada yang cacat, ini besar-besar semuanya ya. Bagi teman-teman yang ingin membutuhkan indukan ataupun anakan hamster, teman-teman bisa datang langsung ke peternakan saya yang lokasinya di Kecamatan Margasih, Kabupaten Bandung Barat, ataupun teman-teman bisa hubungi nomor WhatsApp saya yang ada di bagian deskripsi. Teman-teman bisa tanya-tanya terlebih dahulu ataupun sharing-sharing ya. Saya terbuka dengan siapapun yang ingin belajar, karena saya pun sama-sama belajar ya. Oke teman-teman, jadi itu saja video kali ini, semoga ada manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.